Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Seorang ulama besar di kota Makkah, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, dalam kitab beliau Abwabul Faraj mengutip satu riwayat penuh makna, satu riwayat yang teramat berharga untuk kita jadikan sebagai pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dengan mengadukan keadaannya tengah kesulitan hidupnya. Dia berujar, "Ya Rasulullah, dunia seakan-akan membenciku ya Rasul. Aku mesti bagaimana agar kehidupanku menjadi lebih baik, lebih lapang ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Hai sahabatku, apa yang kau lakukan di kala malaikat tengah berzikir bertasbih, yang mana dengan tasbih ini Allah limpahkan rezekinya kepada seluruh makhluk. Ucapkanlah olehmu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali usai solat sunnah fajar." Dilakukan oleh sang sahabat tadi. Dia ada lama kemudian berjumpa lagi dengan Rasulullah dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alhamdulillah, keadaanku sekarang sudah jauh lebih baik ya Rasulullah. Hingga sekarang aku bingung mesti menaruh hartaku di mana ya Rasulullah." Riwayat ini diriwayatkan oleh putra daripada Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Masya Allah, berpegang teguhlah dengan ajaran Rasulullah. Zikir ini layak untuk kita amalkan. Amalkanlah, niscaya berkah hidupmu, selamat hingga akhirat nanti, dan tidak akan terkena engkau kemiskinan, kefakiran, kesusahan hidup, berkah daripada ajaran agung mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Hingga Imam Ghazali pun menambahkan mengenai riwayat ini, setiap kalimat yang kau ucapkan akan tercipta satu malaikat. Malaikat tadi akan bertasbih terus menerus hingga hari kiamat nanti, dan kelak tasbih atau pahala tasbih pujian malaikat tadi, pahalanya dilimpahkan untukmu. Subhanallah. Betapa beruntungnya orang-orang yang banyak berzikir memuji Allah, ikuti jejak sang Nabi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah.